Malaikat penolong. Ya. Satu, dua, tiga. Ya Allah ampun. Ah, tiga. Masa ini potret nggak dapet? Ya. Kita juga Pak potret juga kan? Sini dong sekali-sekali itu. Terima kasih Ibu. Jalan masuk sini kita di sini. Iya. Waduh ini ada si cantik. Iya, waduh ini ada si cantik kembang. Si cantik kembang yang ada di sekitar kita. Ada di sekitar kita. Baru boleh main ya. Ya, sini dulu. Gue harus dengeran ya. Ya. Kalau apa kata Dani ya, nanti main sebentar lagi karena anak-anak lagi main di jalan ya. Yuk. Ya. Orang antena enggak ada. Batuk sedikit, maklum berdebu. Pekerjaan proyek di mana-mana. Wah, makanya debunya terbang. Mau hantam tenggorokan karena pernapasan berdebu. Jangan lupa, ada yang kemarin itu siapa ya? Stress sektor 13. Tiba-tiba si Neng Resi muncul. Musim panas, ini lihat yang semangka manis merah-merah. Waduh, mengundang selera deh. Kulitnya seger-seger. Ini aku pengen beli. Kalau aku bikin sop taruh ini asik. Iya, saya beli pak dada ayam, minta dibagi dua dan diplastikin satu-satu biar masuk kulkasnya enak. Ini bedanya kalau di Superindo harganya Rp15.000, padahal di tukang sayur hanya Rp7.000. Ini bikin sendiri di sini ya Mas ya? Iya. Ini produk sendiri ya? Iya. Di Super. Yes, ini juga dari Solus, produk sendiri oleh Superindo area Jatibumi. Ini juga ikan kecil-kecil dan disukai oleh boys.